Antara pengisian yang kita ada pada tahun ni macam tengok belakang ni, kita ada food truck, ada kita ada buka bus-bus menarik di dalam, jualan-jualan daripada bengkel program, pameran daripada akademik, daripada pameran inovasi dan STEM, ada kita buka kaunter permohonan online untuk masuk ke KB Pasir Gudang, dan ada kita buka lawatan hari ni, lawatan bengkel, bengkel perbuatan bot dan bengkel marine, ada lawatan dia ke studio South TV, Kolej Kediaman dan Pusat Sumber Ilmu Hadun. Kita buka hari ini untuk semua pengunjung yang datang ke kolej, hari terbuka Kolej Vocational Pasir Gudang. First impression saya macam menarik sebab KB ni kan KB baru kan. So saya macam tertarik lah untuk tengok KB ni. Lepas tu saya dah pergi tengok KB, asrama KB ni sangat cantik. Saya rasa macam memang patutlah KB dapat 5 bintang untuk asrama ni. Dan first impression saya, KB ni sangat-sangat cantik. Sebab dapat belajar benda yang baru. Okay, alhamdulillah untuk tahun ni saya lihat perjalanan untuk Open Day KB Pasir Gudang ni sangat baik, dan sambutan juga sangat meriah. Kita tengok ramai pelajar-pelajar daripada luar Kolej Vocational Pasir Gudang ni hadir untuk melihat apa yang ada di KB Pasir Gudang. Saya ucapkan tahniah kepada semua jawatan kuasa yang telah bertungkul lumus untuk membuat persiapan bagi menyambut kehadiran pelajar-pelajar daripada luar ni lah, dan juga warga-warga di sekitar Kampung Pasir Putih ni. Sekali lagi saya ucapkan tahniah dan terima kasih lah kepada semua. Okay, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pensyarah atas kejayaan menganjurkan Open Day untuk kali kedua pada tahun ini, dan juga terima kasih kepada semua jawatan kuasa yang memberi kerjasama yang baiklah untuk menjayakan program pada hari ini.